Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tengafodo fasabaran nabok tingan nasupriyadi sibawa bene na iwiswe mancaji sabah nasabari naturup pamase na fungala ta'ala. Amin. Bodo po kita makami maluku kafang mamuari asane sengen nabok tingan nasupriyadi sibawa walau fesa na bene na Ida Ratna Dewi mancaji sabah nasabari naturu pamasina pengala ta'ala. Amin. Amin. Nalepan nasama nasandra dega ganafas sangadi. Amin. Amin. Natuju lalat toma perintai natarin ripab banuai nasiruju-ruju ketoma si sompuloloi. Amin. Amin. Natuju lalat kalolo campengai natabaka perkusen naj anak darah campedai. Amin. Amin. Natuju lalat todudai. Idega agama kami. Ulangi natuju lalat todu dai. Natabakka to fiu farakku sanajan dai. Narewo sumangat natomatua. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pertama yang kita hormati dan kita muliakan adalah teman-teman lebihkan Papua lebihkan Bapak Kepala Desa Tawalida beserta dengan ibu tim penggerak PKK Desa Tawalida. Bapak Imam Desa, Bapak Kepala Dusun, Bapak Imam Dusun, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pendidik, teristimewa rumpun keluarga mempelai laki-laki dari bumi bersejarah Goa atau bumi bersejarah Kabupaten Goa, di mana dalam hal ini beliau didampingi langsung oleh Bapak Usman Basri atau Karayanganro yang berasal dari Kabupaten Goa. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka depong Allah Ta'ala, inna a'tayna kal kausar, begitu banyak nikmat yang kuberikan kepadamu Supredi. Coba kiri-liri sedikit istri tadi. Kiri gitu udah. Saya tanya kidul Supredi, cantik di istri tadi. Alhamdulillah cantik ji. Tidak ada ji manusia lain atau perempuan lain di hati tak? Tidak ada. Kalau di WhatsApp tak tidak ada ji. Oh tidak ada ji. Itulah seorang laki-laki harus berani mengatakan saya mencintai istriku, saya menyayangi istriku, dan tidak ada perempuan lain yang secantik dan mungkin tidak akan pernah ada lagi perempuan yang mampu menandingi istriku di dalam hatiku. Itulah laki-laki. Tapi sekarang banyak tong itu laki-laki, ada nih anaknya tiga belum pernah ucapkan I love you sama istri. Oh ibu, ibu pernah ki dengarkan langsung suami tak bilang I love you? Oh pernah ki. Berarti kita dia tidak pernah. Jadi yang pertama itu sebagai seorang suami, ketika engkau sudah mengatakan saya terima nikahnya dan disahkan oleh para saksi, maka ketahuilah sejatinya tanggung jawab kedua orang tua istrimu itu ada di tanganmu. Jadi mulai hari ini Supriyadi, istrimu adalah tanggung jawabmu untuk membimbingnya mulai dari dunia sampai di hadapan Allah kelak di akhirat. Maka dari itu sejatinya bersyukurlah. Nah sebab si tongan nak ada, maka dia pengala ta'ala banyak nikmat yang kuberikan kepadamu. Saya tanya dulu ibu-ibu, kalau punya anak itu kenikmatan atau bukan? Kenikmatan. Kalau punya mata kenikmatan atau bukan? Kalau punya tangan nikmat atau tidak? Kalau punya suami nikmat atau tidak? Apa nikmat sekali, apanya nikmat? Ada yang menafkahi. Saya pakai bahasanya orang tua Lida. Ya kok engka aja menyamakah? Menyamakah kongka aja pak? Iya. Menyamakah kongka dui?
menyamar ke kong kabini. Akhirnya pernah. Naik ya. Aja we tulitan salah paham apa diberikan kata tulis. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Allah sudah memberikan kita berbagai banyak nikmat sejak kita lahir. Begitu bertambah usia kita menjadi 9 bulan, kurang lebih 10 bulan, Allah menambahkan nikmat kita mulai bisa berjalan. Begitu lebih kurang 1 tahun, Allah menambahkan nikmat kita lebih bisa mengerti dan mengeluarkan bahasa yang bisa dipahami. Sampai seterusnya Allah memberikan kita tambahan pengetahuan, tambahan ilmu pengetahuan, dan sampai hari ini Supriyadi, Allah menambahkan nikmatmu. Engkau diberikan pendamping hidup yang ada di sampingmu. Oh ibu, ibu, utaneki yolo, tafoji mola kita. Oh, kita cinta ji suami ta ibu. Kalau suami ta cinta ji juga sama kita. Oh, jangan bilang tidak, tahu ya kan? Jadi Supriyadi, hal pertama yang kau sampaikan nanti malam sama istrimu, katakan sejujurnya, wahai adindaku, malam ini engkau telah sampai. Setelah berlayar sekian tahun, engkau telah sampai di daratan, dan daratan ini adalah daratan yang bernama istri, dan saya menginginkan engkau menjadi istri yang soleha. Apa itu istri yang soleha? Istri yang soleha itu salah satu ciri-cirinya adindaku pengantin wanita adalah suami bahagia apabila memandang. Bagaimana caranya suami bahagia apabila memandang? Biasakan jika suami tak memandang, tersenyum ki. Oh ibu, ibu, kalau suami tak lirik-lirik tersenyum ki. Kapan ki tersenyum? Tanggal baru atau tanggal tua? Oh la ilaha illallah, kasihannya. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita masuk ke dalam agama, Supriyadi yang paling utama yang harus diajarkan kepada istri adalah sholat. Karena sholat itulah penentu segala amal ibadah kita. Jadi apapun yang terjadi besok atau lusa, Supriyadi selalu ingatkan istrimu. Ingatkan istrimu, wahai adindaku, jangan kau tinggalkan sholat. Kita boleh miskin, yang penting kita tidak fakir terhadap iman dan amal. Kita boleh tidak berdaya menghadapi dunia, tapi kita tidak boleh diperdaya oleh rayuan-rayuan dunia sehingga meninggalkan Allah. Karena sekian pentingnya itu salat, maka kita punya dua pilihan. Pertama begini, ketika engkau jadikan salat sebagai kunci dalam aktivitasmu setiap hari Supriyadi, insya Allah harta yang engkau dapat tidak dinilai dari sedikit banyaknya, tapi dinilai dari berkahnya. Meskipun pendapatan kita 100 juta per bulan, tapi kita punya penyakit biayanya 95 juta per bulan, berarti 5 juta aja pendapatan per bulan. Ini belum keluar yang lain, tapi meskipun pendapatan hanya 5 juta per bulan, tapi tidak ada penyakit, tidak ada tempat keluarnya, nanti uang itu terbelanjakan ketika kita yang menginginkan, maka itulah yang dikatakan rezeki yang berkah. Kalau misalnya ibu-ibu saya tanya tentang sholat ini, tentang sholat, mana yang lebih kita pilih, melaksanakan sholat atau disolatkan? Ibu, ibu, mana yang kita pilih, sholat atau disolatkan? Betul. Tapi biasa bolong-bolong sholat tak? Biasa, bangganya. Biasa. Ketahuilah Supriyadi, ketika ada seorang istri yang tidak pernah diajarkan oleh suaminya tentang ibadah sholat, tidak pernah diingatkan, tidak pernah dianjurkan, atau bahkan tidak pernah diperintahkan, lantaran istri itu betul-betul melanggar perintah Allah, maka demi Allah Supriyadi, yang pertama mendapatkan asapnya adalah seorang suami karena tidak pernah menuntun tangan istrinya. Yang kedua Supriyadi, coba kiliri-liri pakaiannya istri tak? Cantik dia pakaian istri tak? Tapi paham Supriyadi bahwa pakaiannya istri tak hari ini, pakaiannya ibu, apa pakaiannya induk buting itu nampaknya pakaian sewa, bukan pakaian pribadinya. Besok atau lusa Supriyadi kalau mau kiliah istri tak secantik ibu-ibu dari goa yang ada di depan kita, maka itu kewajiban tak untuk membelikan istri tak. Karena membelikan pakaian untuk istri itu adalah kewajiban. Kewajiban siapa? Suami. Cuma ada istri yang lupa diri. Begitu dikasih pembeli baju, betul-betul dirinya jina belikan baju. Sampai 5 mi anaknya, bajunya berganti-ganti, tapi suaminya itu tonji kodonjasnya.
mulai mi robek kantongnya, mulai mi berubah warna lehernya. Kalau masuk dalam baruga orang berkata itu su istrinya kayak bintang film, pas suaminya kayak film bintang. Saling bertukar, istrinya kalau berjaya seperti Cinderella, suaminya berjalan kakinya yang berjalan, giginya yang penuh luka. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Seorang istri harus mengerti, meskipun engkau adalah tempat penyimpanan harta suamimu, tapi pahamilah, sejatinya istri yang pengertian, sejatinya istri yang betul-betul mencintai suaminya, tidak akan melangkahkan kaki selangkah pun melewati pintu rumah tanpa sepengetahuan suaminya, dan tidak mengeluarkan uang untuk berbelanja lebih dari sepeser pun tanpa pemberitahuan kepada suaminya. Apalagi sekarang ada istilahnya itu sama warna bajunya suami dengan istri. Kalau istri pakai baju warna hijau, maka suami minimal sarungnya ada warna hijau supaya ada kemiripan. Apalagi istilahnya itu, apalagi pakaian, apalagi namanya kok sama warnanya Ibu? Pakaian kapel, biasa jiki mah kapel Ibu? Betul? Kapel jiki sama suamita? Oke, saya tanya, berapa lemari baju pesta tadi rumah? Berapa lemari Bu? 1, 2, 3, 4, atau 5? Oh, 5 lemari. Kalau jasnya suamita berapa? Itu gak dibilang, kapel. 1, 5 lemari, 1, 1. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya dikatakan supaya di dalam Al-Qur'an tadi qori kita membacakan perempuan itu litaskunu ilaiha, adalah tempat ketenangan suami. Jadi kalau ada perempuan tidak tenang suaminya ketika berada di sampingnya, maka perempuan itu harus dipertanyakan. Dan ketika perempuan itu dipertanyakan, jangan tanyakan pribadinya, tapi tanyakan bagaimana suaminya membimbingnya. Makanya wanita itu terletak Supriyadi, bagaimana caranya suami untuk membimbing. Pertama, ajarkan istrimu sholat. Ketika orang sholat, minimal dia akan bersyukur, minimal dia akan bersabar, minimal dia akan belajar ikhlas. Bersyukur itu adalah mensyukuri apa yang diberikan Allah kepadanya. Setidaknya meskipun hidupnya sedikit menderita, dia tetap bersyukur dengan satu niat, ya Allah saya bersyukur, saya memang tidak memiliki banyak harta, tapi Alhamdulillah engkau menganugerahi saya suami yang setia. Jadi ada landasan untuk bersyukurnya. Yang kedua, untuk bersabar. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Tapi ada sebagian orang ketika miskin sabar, ketika dapat musibah sabar, ketika dapat kecelakaan sabar, ketika dapat teguran dari Allah atau apapun itu sebersabar. Cuma persoalannya banyak orang bersabar tapi tidak sholat. Ingatlah, ukuran kesabaran itu diukur ketika Anda melaksanakan sholat. Biar bagaimana Anda mengatakan, Bapak Ibu mengatakan, saya sabar, tapi tidak sholat, itu belumlah sabar yang sesungguhnya. Yang ketiga, ajarilah istrimu untuk ikhlas. Kenapa? Karena dalam suami istri, baik wanita maupun laki-laki, sebenarnya orang tuanya bertambah. Ada orang tua, ada mertua. Ikhlaslah ketika suamimu memberikan hartanya kepada ayah ibunya. Ikhlaslah ketika istrimu memperhatikan kedua orang tuanya. Begitupun sebaliknya, perlakukan sama antara ayahmu dengan ayah mertuamu, antara ibumu dengan ibu mertuamu dengan ikhlas. Saya tanya ke dulu Ibu, apa itu ikhlas? Ibu? Oh Ibu, apa itu ikhlas? Apa ikhlas? Cocok ikhlas apa? Mau kita tahu ikhlas Ibu? Contoh, sebentar kita akan menikmati ala kadar atau hidangan yang disiapkan oleh keluarga mempelai wanita. Apapun yang kita makan, mau itu kita masuk ke warung makan bakso, kita masuk ke warung makan coto, kita masuk ke warung makan konro, makan gantara, apalagi namanya itu masakan kuda? Gantala. Gantala. Mau apapun yang kita konsumsi, begitu waktunya tersaring dalam perut dan WC memanggil, begitu keluar, apakah kita bedakan selesai makan ikan kering dengan gantala nyara? Beda tidak? Ketika makan daging dengan makan nasi biasa,
Begitu saatnya keluar pasti kita sangat ikhlas. Pernah tidak ibu melirik? Wah, konro ini yang keluar ini. Saya tahan-tahan dulu. Pernah tidak? Tidak pernah. Pernah tidak? Wah, kalau ini kan kering, cepat-cepat aku keluar. Atau pernah tidak kita? Tidak pernah. Saking ikhlasnya kita, begitu itu keluar, kita siram, bahkan kita hilangkan jejaknya. Dan begitu jejaknya hilang, kita tidak akan mengungkit kembali yang sudah keluar dan masuk ke dalam lubang WC. Itulah ikhlas yang sesungguhnya, memberikan dan melupakan apa yang kita berikan tanpa meminta balasan apa yang kita berikan. Begitulah sejatinya engkau Supriyadi mencintai istrimu. Cintailah istrimu. Apa itu cinta? Cinta itu orang mengatakan karena dia cantik, karena dia kaya, karena dia terkenal dan seterusnya. Itu bukan cinta, itu kekaguman. Saya pernah membaca satu pendapat seorang pujangga mengatakan bahwa cinta sesungguhnya adalah melengkapi kekurangan dari pasangan. Kalau kelebihannya itu bonus dari cinta. Jadi lengkapi kekurangan istri ta, lengkapi kekurangan suami ta. Sangat sejalan dengan apa yang Allah katakan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Kau perempuan pakaian bagi suamimu. Pakaian itu apa? Penutup. Engkau laki-laki pakaian bagi istrimu, engkau juga penutup bagi istri. Artinya engkau melengkapi kekurangan suamimu dan engkau melengkapi kekurangan istrimu. Itulah suami istri. Karena al-insanu mahallul khata'i wan nisyan. Laki-laki apa? Manusia tidak luput dari kesalahan dan kehilapan. Karena sejatinya perempuan itu adalah makhluk tempat ketenangan laki-laki. Perempuan itu adalah makhluk yang sabar. Perempuan itu makhluk yang ikhlas. Perempuan itu makhluk yang tidak suka marah-marah, yang tidak suka ngomel-ngomel, yang tidak suka gosip. Betul atau tidak, Ibu? Tidak. Perempuan itu makhluk yang sabar. Ibu-ibu sabar atau tidak? Sabar. Betul atau tidak? Betul, alhamdulillah. Di mana sabarnya ibu-ibu Supriyadi? 9 bulan dari sekarang Supriyadi, engkau akan menyaksikan bahwa istrimu itu adalah perempuan yang sabar. Kapan itu waktunya? Ketika dia mengandung hasil dari cinta kalian dan kandungannya sudah berumur 8-9 bulan. Disitulah engkau saksikan kesabarannya istrimu. Bayangkan ini, perempuan itu kalau hamil 8 bulan tidak ada posisi yang enak. Miring ke kanan susah, miring ke kiri lebih susah, mau tidur terlentang seperti kejatuhan sesuatu yang besar, mau tidur tengkurap tak ganjal. Tidak ada enaknya itu perempuan kalau hamil besar. Apalagi kalau kita ditanya bagaimana sakitnya seorang wanita ketika melahirkan, itu luar biasa. Ketika wanita itu melahirkan normal Supriyadi, orang tua kita mengatakan sebelah kakinya memang di dunia, tapi sebelah lagi seakan-akan melangkah ke liang lahat. Saking mempertaruhkan nyawanya seorang wanita ketika ingin melahirkan buah cintanya. Mungkin ada yang mengatakan bagaimana dengan yang operasi, itu kan enak. Betul, yang normal lebih sakit daripada yang dioperasi. Tapi demi Allah Supriyadi, yang dioperasi itu akan merasakan sakitnya 2-3 tahun pasca operasinya. Begitu susahnya wanita mengandung dan melahirkan. Kalau tidak percaya, saya tanya ibu-ibu dari goa yang ada di depan saya. Oh, ibu, ibu, mengandung itu susah atau enak? Susah. Melahirkan itu susah atau enak? Susah. Kalau susah rasanya mengandung, kenapa ibu mengandung berkali-kali? Kenapa? Katanya susah mengandung, tapi dilihat sudah 3 kali mengandung. Katanya sakit melahirkan, sudah 5 kali melahirkan. Terus susahnya di mana? Itu artinya wanita itu sabar karena sudah tahu itu sakit melahirkan, sudah tahu susah itu mengandung. Begitu tengah malam mati lampu, guntur menggelegar, jadi lagi anaknya. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, terakhir Supriyadi dengan adindaku pengantin wanita, sejatinya ada satu yang dilupa oleh seorang manusia yang sudah berkeluarga. Apa itu? Mendoakan pasangannya. Jadi sekali-kali ketika engkau pergi ke tempat kerja Supriyadi, berdoalah, ya Allah, saya meninggalkan istriku dan kutitipkan dia kepadamu.
Ketika sesuatu hal itu baik, maka datangkanlah rezeki itu melalui diriku untuknya. Tapi ketika rezeki itu tidak baik, maka jangan engkau datangkan, ya Allah. Begitupun engkau adindaku, pengantin wanita, begitu suamimu berangkat ke tempat kerja, antarlah sampai ke depan pintu, kemudian tataplah sampai kemudian suamimu hilang dari pandanganmu, sambil mengucapkan, ya Allah, jika rezekinya suamiku masih di atas langit, turunkan. Jika masih di dalam bumi, munculkan. Jika masih jauh, dekatkan. Jika masih sudah dekat, pegangkan. Jika saya sudah memegangnya, maka berkahkan, ya Allah. Itulah doa istri yang terbaik. Cuma biasa tong ada ibu-ibu, begitu suaminya tidak dapat rezeki, marah-marah. Kalau suaminya dapat rezeki, langsung lupa suami. Apalagi kalau ada pengantin, biasa ada itu ibu-ibu, adinda aku pengantin wanita. Kalau pergi pengantin, mirip-mirip bintang film. Tapi kalau tinggal di rumah, mirip-mirip yang ada di film, tapi pengemisnya. Kenapa? Karena mandi pun tidak, ganti baju pun tidak, sisir rambut pun tidak. Seperti mak lampir kalau tinggal di rumahnya, tidak sama ketika hadir di pernikahan. Ada bibedaknya, ada gincunya, ada alis matanya, dan seterusnya. Tapi kalau tinggal di rumah, la ilaha illallah, bajunya saja sudah satu minggu tidak pernah diganti-ganti. Itu tonji dipakai mencuci, itu tonji dipakai memasak, itu tonji dipakai cuci piring. Lebih parah itu tonji yang dipakai tidur. Makanya suaminya heran, tidak bisa bedakan mana bau dapur, bau WC dengan bau kamar tidur. Sama-sama baunya. Jadi rubahlah dirimu nih, sehingga engkau bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.